Apa persoalan di TPS, selesaikan di TPS. Jangan mau keluar dari TPS. Ribut-ribut di situ. Kan agak panjang nih, tapi saya contohkan dua aja. Dua ini berbasis pengalaman. Nomor satu, perhatikan DPTB, daftar pemilih tambahan. Daftar pemilih tambahan adalah orang yang tidak ada di DPT, boleh datang ke TPS pukul 12 sampai pukul 2 dengan membawa dokumen kependudukan. Itu bisa dibikin dokumennya, bisa diciptakan orangnya. Bisa orang yang habis mencoblos, 5 kali dibasuh dengan sabun colek, dia hilang. Hati-hati, DPTB di satu provinsi itu bisa ratusan ribu. Kalau di provinsi besar bisa lebih dari 1 juta, bisa 2 juta, bisa 3 juta. Maka saksi tidak boleh duduk tenang di meja saksi di ujung itu, karena DPTB itu diurus di meja 1. Maka saksi harus berdiri maju ke meja 1 mulai pukul 12. 6 orang saksi, 12 orang saksi berdiri di situ. Dan setiap orang yang ngajuin DPTB dengan dokumen dicek dan seterusnya. Sampai kemudian orang lain yang mengantri mau masuk sudah keder duluan ketika melihat, oh gila nih, gak lolos gua bengep nih. Saksi luar, orang-orang yang relawan nih, tempatkan di dekat meja 1 pukul 12. Tongkrongin tuh meja 1. Di belakang petugas berdiri 4 orang, 5 orang. Itu gak ada dokumennya itu, kok dikasih aja gitu. Itu, hak kita itu. Yang kedua nih penting. Lubang kotak suara kita itu lebar. Untuk pileg, orang memasukkan 3 atau 4 kertas suara pileg itu susah. Pilpres itu tipis. Orang memasukkan 5 masih bisa. Kecuali kalau KPU ternyata mempersempit lubang itu. Bawa dari rumah, dari mana itu? Dipercetakan. Nanti ada pemilih yang membawa 3 atau 4 itu di kantongnya. Nggak ada yang ngawasi kan? Di TPS dan memang tidak boleh diawasi. Saksi tidak boleh ada di situ. Itu adalah kecurangan sistematis yang melibatkan panitia TPS.